Sekolah yang berada di lokasi terdampak akibat bencana abu vulkanik Gunung Merapi di Magelang Minggu sore dibersihkan. Hal tersebut bertujuan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. SD Negeri 2 Kerinjing dan TK Pertiwi Kerinjing Kecamatan Dukun yang terdampak erupsi Gunung Merapi mulai dibersihkan. Abu vulkanik yang menutupi halaman sekolah serta pohon-pohon sekolah disemproti dan disapu dengan menggunakan air. Pembersihan tersebut dilakukan di areal luar sekolah. Menurut Yudo Wasito, TRC BBBD Magelang, proses pembersihan tersebut bertujuan untuk memperlancar proses belajar mengajar anak sekolah, terutama karena besok akan digunakan untuk ujian sekolah. Pembersihan dari BBBD beserta relawan kita fokuskan itu di pos pengamatan Gunung Merapi dan untuk di sekolah dan TKD ya. Karena untuk yang di sekolahan, karena mengingat besok hari Senin itu adalah proses belajar mengajar dan khususnya untuk kelas 6 itu adalah ujian. Jadi biar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan para siswa serta pengajar dari gangguan abu vulkanik yang ada di kompleks sekolah. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang.